Gempa 7,2 magnitudo di Taiwan sempat menimbulkan peringatan dini tsunami pada Rabu 3 April 2024. Dilansir dari warta kota live.com, gempa yang terasa hingga Jepang, Cina, dan Filipina itu terjadi pada pukul 7.58 menit pagi pada kedalaman 15,5 km di lepas pantai timur Taiwan. Dikutip dari kompas.com, pada kondisi terkini, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik pada Rabu 3 April 2024 mengatakan, ancaman tsunami dari gempa bermagnitudo 7,4 di Taiwan sudah berlalu pada pukul 10.03 menit waktu Taiwan. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik mengatakan, ancaman tsunami kini sebagian besar berlalu, tetapi masyarakat di dekat wilayah pesisir harus tetap waspada. Sementara itu, pesan darurat yang dikirim pihak berwenang sekitar pukul 10.14 menit waktu Taiwan menyatakan, tsunami yang dipicu gempa bumi secara bertahap mencapai pantai Taiwan. Hadirkan lokal menjadi Indonesia.